Hey, I'm not gonna bug you. I'm going away. I'm not gonna bug you. Pertemuan hewan buas dengan para pendaki memang tak dapat terelakkan lagi. Pasalnya, gunung dan hutan merupakan rumah bagi para hewan buas yang ada di bumi ini. Hewan-hewan itu bahkan tak ragu menyerang manusia yang sengaja mengusik tempat tinggalnya. Seorang pendaki, guys, tiba-tiba menghentikan langkahnya setelah melihat hewan buas yang tiba-tiba menghadangnya. Hewan itu ternyata seekor singa gunung yang telah lama mengamati dan bersembunyi di balik semak-semak. Singa gunung itu nampak seperti hendak menyerang ke arah pendaki yang mulai ketakutan. Namun, pendaki itu tetap tenang, walau jarak antara pendaki dan singa gunung hanya beberapa langkah saja. I'm way bigger than you. Go! Singa itu terus memandangnya, seperti memberikan isyarat kepada pendaki untuk segera meninggalkan tempat itu. Akhirnya, pendaki itu putar arah dan singa gunung itu pun kembali pergi ke dalam hutan. Kejadian serupa juga dialami pendaki ini. Bedanya, ia sempat diserang oleh beruang yang tiba-tiba datang dari atas kepalanya. Ia langsung berteriak terkejut dan sempat memukul beruang itu dengan tangannya. Sekelompok pendaki ini dikagetkan kemunculan seekor harimau yang berada di antara semak-semak. Mengetahui terdapat hewan buas penunggu hutan, mereka segera merapatkan barisan guna meminimalisir kejadian yang tak diinginkan. Sekilas, harimau memberikan pandangan tajam kepada mereka dengan tujuan agar mereka keluar dari hutan tempat tinggalnya. Akibat dari harimau yang tidak kunjung pergi, para pendaki itu mulai berdoa dalam ketakutan. Ini adalah momen seorang pendaki tiba-tiba bertemu dengan harimau. Ia lantas berjalan mundur saat harimau itu terus mendekat ke arahnya. Seorang perempuan pencinta alam memberanikan diri untuk mendirikan tenda di tengah hutan Amazon. Saat malam tiba, ia menghidupkan kamera malamnya karena penasaran hewan-hewan apa yang ada di sekitarnya. Namun, ia dibuat sangat terkejut. Ternyata terdapat hewan yang menyerupai kucing besar yang terekam kameranya. Hewan itu ternyata seekor jaguar besar yang ternyata sedang berjalan ke arahnya. Mengetahui hewan itu adalah raja hutan Amazon, muka wanita itu tiba-tiba berubah. Dan wanita itu tak bisa membayangkan jika hidupnya akan berakhir mengenaskan. Pria ini tiba-tiba diikuti seekor jaguar saat menyusuri hutan Amazon. Terlihat wajahnya seperti dipaksa tenang, namun bercampur rasa takut. Pada pukul 6 pagi, seorang pria tiba-tiba terbangun dikagetkan mendengar suara auman hewan buas dari balik tendanya. Pria itu lantas mengambil handphone untuk merekam hewan apa yang terdapat di sekitaran tenda. Walau begitu, ia tetap sangat takut untuk melihat keluar karena auman hewan itu sangatlah menggelegar. Hmm.
Tiba-tiba, rasa takutnya berubah menjadi penasaran, dan lantas ia memberanikan diri untuk melihat keluar. Pria itu sangat terkejut. Ternyata suara auman berasal dari seekor singa jantan besar yang sedang berada di dekat tendanya. Mengetahui hal itu, ia lantas tak berani menggerakkan tubuhnya hingga singa itu pergi. Ini adalah kejadian di mana dua ekor singa menyerang seorang pria yang berada di dalam tenda. Pria itu selalu berteriak ketika singa hendak masuk ke tenda tempat dia bersembunyi. Ini adalah detik-detik kejadian seorang pendaki yang baru bersantai melihat pemandangan alam tiba-tiba diserang oleh seekor macan tutul. Video ini memperlihatkan sekelompok pemuda pendaki gunung tengah mendaki pegunungan Cikuray. Awalnya, salah satu pendaki memang sengaja merekam selama perjalanan. Namun guys, pada akhirnya, rekaman itu berhasil merekam mereka ketika bertemu sesosok hewan buas. Ketika mereka hendak sampai ke pos nomor 6, tiba-tiba mereka dihadang babi hutan besar. Mengetahui terdapat babi besar, mereka pun berusaha menyelamatkan diri dengan memanjat pepohonan. Kejadian itu berlangsung cukup lama, yang membuat pendaki merasa sangat ketakutan. Seorang pria terkejut ketika ia hendak membuka tenda tempatnya beristirahat, tiba-tiba terdapat beberapa buaya besar yang siap menyerangnya. Nah guys, itu dia detik-detik pendaki gunung bertemu hewan buas menurut Bang Miki. Apakah kalian pernah mengalaminya guys? Tulis komentarmu di bawah ya. Tonton terus channel Bang Miki apabila kalian menyukai informasi seputar hewan. See you next video.